besok. Besok gimana ya? Kesiapan apa-apa. Ulang tahun Bunyai. Mau dikonsep gimana ya? Okelah, bismillah bisa. Identik dengan apa ya? Surprise. Kado. Sama ini kan tahun lalu, dan tahun ini harus lebih spesial daripada tahun lalu. Oke, langkah pertama buat konsep. Jelek banget konsep ini. Sangat tidak mungkin rupiah dapat menebus ribuan terima kasih untuk beliau. Doa. Apa yang lebih sakral daripada doa?
Subhanallah. Bahkan kemegahan di depan mata saya ini berkat doa-doa yang terus dilantunkan oleh guru-guru saya. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami dan orang yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka. Muliakanlah mereka dengan keridhaan-Mu yang agung. Di tempat yang disenangi di sisi-Mu. Wahai yang maha penyayang di antara penyayang. Sehatkanlah beliau ya Allah. Mudahkanlah urusan beliau. Panjangkanlah umur beliau ya Allah. Supaya beliau terus bisa mendidik santri-santrinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kukhususkan doa ini untuk orang yang aku sayangi, Bunyanyi Latifah.